aku ini bukan apa-apa, bukan aku kedekut. Ini kan pisang untuk rombongan orang Minang. Rombongan tuh tadi tinggal satu sisir nak makan pisang apa? Bang, ini pisang kan? Semangka. Nak minta satu boleh? Ha. Macam ini lah tadi tu orang-orang tu. Macam ini tadi orang-orang tu. Kambing akak eh? Kambing akak bukan? Bukan. Kambing siapa? Tak ada yang potong, kita potong ni. Akak jangan senyum gitu, Kak Comel. Halo. Bergetar lemah lu tak dapat. Aduh. Jangan kadu orang itu. Pijak sikit aja. Kan raya aja. Kakak nama dia siapa, Kak? Ini videografer saya yang tanya nama akak siapa? Nama akak siapa? Zizi. Zizi. Nama dia tanya Zizi. Kakak diundang juga ke sini? Kakak diundang juga ke sini? Undang juga. Rumah kan gimana? Videografer saya yang tanya, bukan saya. Kampung Bugis. Kampung Bugis. Bolehlah bersembang kat sana. Eh, videografer nanti kembali lagi kita ke sana. Engkau ni ngaco lah. Aku nak ganti kakak tu. Apa engkau panggil aku? Kau dapat daging tak? Engkau tanya aku, kita tanya. Eh, dapat daging tak? Pak, kami dapat daging tak? Bapak tu tak dengar lah. Kak Zizi lembunya yang mana? Kak Zizi lembunya yang mana? Eh, Allahu Akbar. Beda botol lain leh. Ita ikhrokia lain. Jadi watio ikhrokia lain leh. Dayung sampan ke parit cangkat. Tambat sampan ke pokok mentigi. Inilah suasana pulau penyengat. Si bedah tak asli berjalan kaki. Assalamualaikum. Anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana pulau penyengat lagi. Pulau penyengat yang asli. Titik-titik isi sendiri. Jadi yang kalian tengok ni, budak Cina yang berjalan kaki ni, nama dia si bukan bedah yang asli. Kalau video sebelumnya tu ada bedah yang asli, ah inilah ni, budak Cina ni si bukan bedah yang asli. Kalau kalian tak percaya dia ni budak Cina yang asli, ah, kalian follow Instagram bukan bedah yang asli. Aku ni tengah cari Cece bukan bedah yang asli. Kat mana agaknya dia? Aku ni nak ikut dia syuting endorse. Cuma tak tahu kat mana dia ni. Kejap eh, aku cari dia dulu eh. Piu. Di dalam kisah nyatanya, si bukan bedah yang asli ini, kata orang-orang Tanjung Pinang. Follower TikTok bukan bedah yang asli ini sudah mencecah sampai 29,000 follower. Dan Instagram bukan bedah yang asli ini pun sudah mencecah 12,000 follower. Jadi dia ini bukan orang sembarangan, kata orang-orang Tanjung Pinang. Jadi kalau di Indonesia, si bukan bedah yang asli ini dia selebgram. Tapi kalau di Malaysia tuh dia dibilang Insta famous. Si bukan bedah yang asli ini dia tengah mencari si bedah yang asli. Si bedah yang asli ini sekarang lagi dekat Pulau Penyengat, dekat rumah si Rokia. Jadi dia terpusing-pusing kat Pulau Penyengat nih. Sambil-sambil dia cari si bedah yang asli, dia pergi ke Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat. Jadi yang korang lihat nih, masjid warna kuning nih, ini adalah masjid penuh sejarah di Pulau Penyengat. Dan kalau kalian belum pernah sampai dekat Masjid Pulau Penyengat, awak doakan semoga dia akan datang. Kalian boleh sampai dekat Pulau Penyengat ni. Pulau Penyengat ni dia dekat dengan Tanjung Pinang. Bukan Pangkal Pinang, tapi Tanjung Pinang. Jadi si bukan bedah yang asli ni dengan memakai baju merah menyala, dia naik tangga Masjid Pulau Penyengat dan mau masuk ke Masjid Pulau Penyengat yang asli. Bang, mana-mana bawa ban bekas ke? Iyalah, nak bawa apa lagi? Aku cuma ada ban. Mana sedap. Mana-mana bawa lah sepeda listrik. Oi. Aku gini. Tak pelawe. Cici wala tau masjid penyengan naik kaya piak. Lenang toy, hoko ubeduk cepat ni lho lai kaya huay. Lenang seng-seng boy. Lho hoko masjid penyengan. Cetim-cetim kaki siya. Contoh eh, kalau ai kurban, lo hari raya aja ya, tuh ikai gula tuan. Enak aja, jual leo. Solik, set. Ah, aku ni sekarang berhenti dekat Nonafa. Masih mencari rombongan nak masuk meminang tadi. Masih hilang, aku masih berpisah. Kau tengok pisang aku dari satu tanda 3,5 ni tinggal yang hijau-hijau aja. Habis selewat minta, selewat minta. Aku sekarang dekat Nonafa ni, kat depan Masjid Pulau Penyengat. Aku berehat sekejap lah. Aku di sini meminum, ah ini buat korang yang datang ke Pulau Penyengat, ya kan, wajib namanya masuk mic aku ke dalam perut. Lepas dah.
Kita ulang lagi ya. Sila gak? Kopi susu. Berapa sen? Jadi kalau kau datang ke Pulau Penyengat, wajib yang namanya rasa air dohot. Air dohot ni ialah air khas dari Pulau Penyengat. Ya. Ini adalah minuman para raja-raja zaman dulu. Jadi cerita dia, kata Atok Weda, minuman ni ialah minuman para raja dahulu, sekaligus minuman infused water prajurit-prajurit perang pada zaman dahulu di pemerintahan Raja Haji Fisabilillah. Ini sini ada buah kismis, ada buah pala, ada macam-macam rempah lah. Aku pun tak tahu nama dia apa tadi. Jadi buat korang, ini minuman segar. Jadi rasa dia ada masam-masam sikit, tapi sedap, manis gitu. Karena pakai gula merah kalau kata orang Melayu sini. Jadi buat korang wajib mencicipi namanya air dohot ini. Karena kalau tak mencicipi air dohot ini, korang tak sah datang Penyengat nama. Kau nak apa? Nanti kalau dah minum kata makcik ini, kita bisa jadi raja. Isi dia apa aja makcik tadi? Ini ada buah kurma. Buah kurma. Buah anggur. Macam-macam buah lah. Macam-macam buah. Buah tak jadi aku nak sebut. Sedap makcik eh? Ini minuman para raja dulu. Buat orang Penyengat, raja. Oh, yang buat minuman ini dulu orang raja dari Penyengat. Ini orang Penyengat, keturunan raja. Oh, keturunan raja. Jadi kalau minum ini boleh jadi raja? Boleh. Raja sehari boleh. Itu masak peminat. Kalau ada yang minum jadi raja juga, raja kapuk. Kau nak minum? Yang belakang aku ni Bang Asmi. Kalau korang jumpa dia, bawa ban bekas itu betul. Suruh balik aja. Dia nak pergi ke Selat Melaka. Padahal ini sekarang ni Pulau Penyengat. Titik-titik sendiri. Jadi kalau korang tahu sekarang aku dekat Masjid Pulau Penyengat ni. Ini serambi dia ni, kau lihat ni. Tingkap dia ni, jendela-jendela, ornamen-ornamen Melayu masih mempertahankan budaya Melayu lalu. Korang tengok di dalam ni. Oh, sebelah sini eh. Kita tengok. Dari sini korang bisa tengok. Nah, ni jendela-jendela masih ornamen-ornamen Melayu. Korang tengok tu ada beduk yang digantung. Kulit beduk tu sudah berumur 100 tahun lebih. Itulah yang dipakai sama warga Pulau Penyengat, terutama Masjid Penyengat, untuk memberitahukan orang-orang di Pulau Penyengat bahwasanya waktu solat sudah masuk untuk kamu ke beduk. Kalau korang tengok ni ada lampu-lampu. Tuh. Ya, ini si ini. Orang tengok lampu tu. Lampu tu juga dah digantung selama 100 tahun lebih. Wow. Korang nampak pokok pucuk ubi di sebelah sana tu? Itu pula bukan punya beda. Bukan punya Mak Jemaah juga. Punya Pak Jusin tak? Ini korang nampak beda habis kena kebah ni. Panas berdengkang. Kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak ni pun panas berdengkang sih, tapi dia orang bisa berteduh. Aku tak bisa berteduh. Sibuk nak ngantar telur orang ni. Telur ayam orang. Jom kita keliling lagi. Jadi kalau korang suatu saat atau suatu hari nanti berkunjung ke Pulau Penyengat, terus kalian perlu atau dapat tengok, bisa naik ke darat bumbung ni aja numpang lalu eh. Misi makcik numpang lalu. Misi. Misi numpang lalu. Bang, mantap bang eh. Abang makan apa? Ini. Namanya apa tu? Peye. Abang beli kat mana? Bawah. Abang diundang juga ke sini? Tak diundang? Numpang lalu. Misi ya. Jadi kalau korang jangan takut bisa kepanasan, jangan takut tak bisa berehat, karena di Masjid Penyengat ada bumbung seperti itu. Aku numpang lalu aja. Korang yang asyik nak berkepit, dia berkintar sama aku. Dah macam Miro aku tengok. Namun kau siapa tadi? Vicky. Jangan kesebut lagi. Jadi kira-kira begitulah suasana Masjid Pulau Penyengat dan suasana Pulau Penyengat dan sepenggal kisah dari si bukan bedah yang asli, si bukan Amirul yang asli, si budak Tanjung Pinang yang asli. Nanti kita sambung lagi cerita diorang semua nih di video-video selanjutnya. Diorang nih banyak kirim video ke tim apresiasi dari Kepri, tapi kami belum sempat nak upload video dia. Nanti kita sambung lagi cerita diorang nih ya. Makasih buat kalian yang sudah nonton, makasih juga buat bukan bedah yang asli, bukan Amirul yang asli, dan budak Tanjung Pinang yang asli. Titik-titik isi sendiri.